berangkat jam berapa ibu-ibu, bapak-bapak? Dari 4 sore. Jam 4 subuh. Oke. Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, dari Bekasi, dari mana lagi, Bu? Dari Medan. Dari Kuitang. Dari Tangerang. Dari Manado. Oke, oh dari Manado. Dari Ambon. Dari Ambon. Ini dari Medan. Makasih kalah dari Ambon. Makasih. Oke, siap. Dari Nias. Oke. Berarti mau salaman ya nanti sama Pak Presiden ya. Sekalian kalau bisa terakhir. Oke. Tahun depan di IKN. Amin. Semoga ke sana. Oke, berarti nanti mau masuk jam berapa rancananya, Bu? Sudah ada persiapan? Jam 7 sudah masuk. Bisa dibuka? Okay. Kita masuk. Oke, baiklah. Tapi tadi di sini dari jam berapa ya? Jam 4 subuh. Jam 4? Ya. Ya ampun. Dan dari jam berapa? Jam 2 udah mandi. Enggak tidur kita, Cai. Enggak tidur ini. Berarti pada nginep di mana ya? Saya nginep di Kuitang. Oke, baiklah. Ini nginep di hotel. Oke, baiklah. Harapannya apa ini untuk Pak Presiden di tahun terakhir di pemerintahan? Tahun terakhir, semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan iya kan, menjalankan tugasnya menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke, siap-siap. Sehat selalu buat Bapak dan sekeluarga. Semakin lebih-lebih sayang kita. Asik. Kita sebagai rakyat jelata mengucapkan selamat. Enggak mau jadi rakyat jelata. Rakyat yang luar biasa. Kalau jelata yang miskin banget, janganlah. Kelompok relawan apa? Mohon maaf Ibu. Nama kelompok relawannya? Kalau saya dari yang Maluku for Jokowi. Maluku for Jokowi. We love you, love. Nah. Oke banget. Oke, okay, siap. Kami sama dari ya. Fans fanatik Jokowi. Oke. Okay. Soalnya ini loh, Pak Jokowi itu sama anak saya yang pertama ulang tahunnya sama. Oh jadi gitu. Jadi di Instagram saya, di IG saya, foto anak saya yang bujang sama Pak Jokowi itu rendeng-rendengan. Oh sama-sama gitu. Ya. Iya, siap-siap. 21 Juni. 21 Juni, siap Ibu. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama. Bila lupa izin, mohon maaf lahir dan batin ya, Kak. Mohon maaf lahir dan batin juga. Dari jam berapa, Pak? Saya setengah 6 pagi. Oh, setengah 6 pagi. Siap. Masa jabatan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan, nanti Pak Presiden yang memimpin masa 5 tahun ke depan kan belum ada keputusan yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan nanti di tahun depan presidennya yang lebih baru lagi, yang lebih agak sega banget yang daripada sebelum tahun-tahun sebelumnya, Mbak. Oke, siap.